he plants a lot of flower in front of the house. Depan rumahnya ya, bukan dalamnya tadi. Depan rumahnya kan. He plants a lot of flower in front of the house. Kalau di dalamnya rumah banyak bunga. Look very beautiful. Kalau lagi apa ini? Something like that. Yang penting nggak banyak pohon loh ya. I think he is a very good person now, and in our class, he is a one of the men is a handsome boy. Oh no, in our class he is the most handsome guy. Yes. Because he is the only one in our class. And we always cheat him when we were studying together. Okay, that's all about Ahmad Nurhadi. This is your story, or no? Yes. Oh, yeah. Iklan. Nambah-nambah ya, sum-sum. Okay, Miss, that's all. Maybe I give another chance to another friend. Okay, finish 5 minutes. Yeah. Okay, thank you. Selanjutnya, okay, selanjutnya siapa? Harusnya saling tadi kan mas. Iya, sama-sama. Ini modul berapa? Jadi bisa menjelaskan intinya aja apa isinya? Modul 4. Iya. Smart. Go ahead. Aku ngalah. Okay, hello. Hello, Mas Ayah saya di sini. Apa ini Mas Ahmad basic essay? Baca saja. Okay, in here I now is to explain model 4. This is explain to about essay, basic essay. Grammarnya tentang paralel kok. Maksudnya apa sih kalau paralel? Jadi kan ini contohnya ada noun, verb, adjective, tadi ya. Dulu saja ya. Apa ya? Bedanya ini kan ini apa sama ya? French, English, and this French. Intinya strukturnya sama ya? Iya. Kalau ini apa sama tadi? Sit, smokes, and sleep. Jadi enggak sitting. Di sininya smoke, jadi semuanya. Itu semuanya sama. Sama bentuknya ya, bentuknya juga present tense misalnya. Jadi jangan yang lagi sexy, ini sleeping, padahal ini beda ya, jadi harus sama semua. Kalau ini hanya adjective, answer, experience. Jadi nanti experientially, misalnya ini salah artinya, tidak sama, tidak apa-apa. Harusnya menjelaskan semuanya tentang adjective. Kalau adverb, jadi ini harus please, ly semua ya. Clearly, completely, quickly. Harus pokoknya intinya kalau ada n, strukturnya sama ya. Atau yang ini bawahnya nih, swimming, snorkeling, semuanya sama semua ya. Oke, selanjutnya kalau frase gimana nih? Frases. Ayo, come on. Kan ini sama. Example frases, they are looking for the cash.
talking with again, baking, reading. Jadi intinya bahasa Inggris ya. Enggak apa-apa. Bahasa apa aja. Jadi intinya grammar paralel itu semuanya digabungkan jadi satu dengan struktur kata yang sama. Seperti contohnya for example the fly. To fly. Jadi intinya karena ada n-nya ini ya. Jadi nanti kalau membuat misalnya kalimat ada n, berarti sebelum dan sesudahnya harus sama ya. Atau mungkin bisa lebih dari dua, misalnya talking with Jane, making, and, reading. Jadi kalau n semuanya harus sama. Sama ya. Sama ada tambahan talking-nya. Ini kalau pakai to, yang selain pakai to, tapi kalau nggak pakai itu juga apa? Conjunction-nya. Pokoknya ini kalau conjunction-nya n semuanya strukturnya sama ya. Sama. Jadi maksud jangan sampai to fly and hunting kan enggak mungkin ya. Jadi kalau depannya tuh setelahnya juga to. Kalau ini kan talking with Jane atau back to kan enggak mungkin. Semuanya harus pakai talking. Masih bingung enggak? Masih bingung. Harus satu sama nih pakai tuh pakai tuh. Ada ini kan maksudnya ngejatin satu yang sama. Iya, misalnya I like reading and singing misalnya kan ini. I like to read and to sing. Ya to ya kan. Mungkin sebenarnya saya enggak tahu lah gitu. Ya itulah. Kalau ini apa? Kenapa yang atas salah? Kenapa diperbaiki jadi seperti ini? Oh yang itu exercise. Kenapa exercise? Soalnya yang di sini di depannya sebelum exercising, ya sebelum exercising itu nggak pakai in-nya. Jadi food. Itu salahnya di mana coba? Iya maksudnya makanya diperbaiki ini. Iya jadi. Nah, ini kenapa salah yang ini? Salahnya di mana? Sama nggak? Kok sama mis? Sama ya. Revise-nya sama. Oh ya, jadi revise-nya terlalu sama ya. Kalau yang bawah kira-kira? Oh iya itu wise. Oh wise-nya ini kelihatan. Oh iya ini. Soalnya ini my income, ini harusnya untuk my wife doang. Aduh, waduh, kejadian dong. Kirain apa gempa apa-apa gitu. Jadi intinya paralel itu digabungkan jadi satu. Enggak digabung, maksudnya kalau bikin misalnya I like swimming. Terus apa lagi? Singing. Pokoknya semua harus pakai ing. Jangan sampai I like book, swimming gitu kan itu beda. Tapi harus swimming, cooking, habis. Kasih contohnya Mas Ahmad satu yang enggak bisa ditulis contoh lain. Selain di buku atau selain di itu ya. Mungkin ada masukan kalimatnya apa? Iya, bikinnya lagi gambar dulu nih. Enggak ada masukan. Enggak ada ya? Oh, ini banyak nih. Mau warna apa sih? Kalau misalnya panjang kali ini. Kayak ini sih kan. Apa aja deh I like bla bla bla.
Anita lah, Mbak Anita. Mbak Anita tentang seseorang atau? Iya, Mbak Kristina. Oh, Mbak Kristina. Jelasin artis ya? Iya, artis terkenal loh. Hati-hati ntar disomasi. I will describe about our friend Kristina. Kristina was born in Indramayu, West Java. She is 23 years old. She is beautiful young lady, smart, funny, and friendly. Yeah. Wow. She had many friends. Also, she had a boyfriend. Her favorite music is "Marry You" by Bruno Mars. Okay. Her favorite her test in writing is she loves to read romance novels. Now she working in Taiwan as caregiver. She taking care of old lady. Her favorite food is rendang, and she also likes spicy food. Her house look like castles. Oh yeah. Very rich. Yeah. I think. Yeah, someday we should go there. And One day after we graduate. Yes, maybe. Vina. Just that, yes. Just that. Yeah. Just that. Yes. I just describe about her. Okay. Pokoknya ngono lah aku nulis. Ya pokoknya ada yang ngono lah ya. Ya enggak apa-apa lah jelasin. Jelasinnya ke sini, Mbak. Ya. Biar terkenal. Masuk TV lo. Masuk YouTube ya, jadi ada fotografernya. Jadi YouTuber. Jadi I had to, yeah. Kan di atasnya you have you, to, kenapa jadi I have to. Soalnya kan pas, pakai pas kan? Soalnya pas. Bukan. Headnya ini Mbak. Dari you kenapa jadi I? Oh, soalnya dia menceritakan tentang yang dia katakan. Terus have jadi have. Soalnya lepasnya hand jadi kira-kira ini jawabannya nomor 2 enggak ada ya? Atau
pertanyaan selanjutnya kira-kira apa? Yang check, copy, that, bla bla bla, anything. Bisa I may drink anything as I prefer. Oke, selanjutnya mau pakai pasten ya, tidak pasten aja deh. Grammarnya pasten. Jadi intinya kalau pasien itu ada kalimat apa atau kata apa? Pakai ed, pakai ini. Terus karena ada apa kata yesterday-nya ini? Yesterday. Atau mungkin last night atau mungkin itu kabar lain. Kalau ini kalau mulai pada pukul berapa terus? Tadi kalau begin dari kata apa? Begin dari kata begin. Begin itu word keberapa? Oh, word kedua. Kedua ya. Iya. Pertamanya apa? Begin. Terus tadi bedanya apa? Short story, circular. Apa aja tadi? Short story, circular. Bedanya apa? Short story biasanya experience, legenda atau fabricated story. Terus ada circular story. Circular story begin and end with the same sentence, ya? The same sentence. Kalau tentang capitalize deh, capitalize. Kapan harusnya misalnya ini capital, kapan enggak? Oh iya. Kalau menjelaskan urut besar, Mbak. Capitalize itu penggunaannya gimana? Atau kalau di awal kalimat, udah itu apa ini? Kalau nama orang, misalnya menunjukkan kata saya. Subjek atau mungkin apa gitu ke nama pronoun ya. Kalau ini kenapa high school tadi katanya besar, tapi kalau sekolah boleh jadi sekolah ya. Ini kenapa harus Mr. Coffee? Oh, ini yang diganti yang mana yang harus kapital ya? Ini yang ini, kalau yang bawah yang mana dia yang harus tapi eh cukup ini sama when-nya ya depannya tadi. England, I visit sini. Karena ini nama square ya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau jelasin? Enggak, ini saya yang jelasin. Oke, terima kasih. Selanjutnya mau nunjuk siapa, Mbak? Iya, Mbak Alti. Tentang modul atau? Mbak Kusmi. Oh, Mbak Kusmi. Kayak idola ya, Mbak Kusmi. Iya, sama idola Mbak Kusmi. I want to distract my friend, Mbak Kusmi. Dia masih miss atau udah? Missis. She is from Jember, east of Java. I'm from?
Kau jadi bakal mandarin.
Kalau abang mendandani apa ya? Mendandani. Cover, cover. Mendandani. Aduh, kira-kira ngantuk masnya, Bi.
favorite song is To Chandelier by Christina Perry. Oh, Christina Perry. Yeah, Christina Perry. Kurang Perry, mbak. Her house is looked simple and clean. How do you know? I asking. Okay. So how many house? How many house, mbak? Mati ja. Sampai banyak house-nya. How many house? Only one house. Only one house. How many lao kong? You think your family and husband? Oh, husband. Kantornya jalan kaki. Personal letter biasa untuk ditujukan ke siapa tuh? Ke keluarga atau teman? Cuma satu orang. Pacar boleh ya? Pacar boleh. Boleh kan tidak pernah aja. Sebentar. Itu sinyalnya sesak. Biasanya banyaknya grammarnya. Iya, terus ini grammarnya agak sedikit. Yang digunakan biasanya pak grammar apa tuh kalau personal letter? Ini ada tuh. Kalau terus ini kenapa kalau ada kata
Padahal ini singular jodohnya. Ini perkecualian ya. Meskipun ini banyak, tapi karena ada kata either, kan salah satunya, jadi cuma satu yang berbeda. Jadi pakai this ya, gak tutur R ya. Kalau neither juga ini pakai has, gak pakai have ya. It's off juga pakai has ini. Karena kita nganggapnya plural. One of juga. Sampai di sini paham. Persiapan subject and verb. Subject belum kasih ini. Jadi ini in this case, jadi memisahkan subject dan verbnya. In this case, nanti misalnya mau jelasin siapa, Christina's clothes in this case. Misalnya, or maybe seem to be fashion. Of subject and verb. Terus ada agreement in question. What is the secret? Bedanya apa? Kenapa ini yang atas pakai is, yang bawah pakai are? Kira-kira kenapa yang atas pakai is, yang bawah pakai are? The baby cried, the mother cried. Jadi kalau disatuin, kira-kira yang pantas apa nih? Ini menangis, ini jagain. Kira-kira harus kontras atau kontras? Jadi pakai the baby cried. Jadi kita harus kalimatnya harus pakai ber atau en atau for atau jadi nggak ber. Kenapa ini pakai so nggak pakai for atau nggak pakai yang lain? Unless, artinya apa ya? Unless artinya kembali. If not,
tidak. Kalau tidak. Iya. Jika tidak. Unless. Jika tidak. Jika tidak. Kalau whereas. Jadi mereka menginginkan rumah, bla bla bla. Sedangkan dia pengennya dia digunakan untuk kontras. Kalimat kontras ya. Jadi yang kontras apa aja yang sih? Although ya. Despite bukan. Bisa juga despite. Terus ini enggak ada ya. Oke, tinggal 10 menit lagi. Oh iya. Kalau pesanannya sini ini yang untuk saja, misalnya tolong cuciin baju. Ya, bisa formal, bisa nggak formal ya. Misalnya kalau bos kan formal toh. Tolong besok, misalnya diliburkan ya. Memo. Memo. Ya. Tapi kepada siapa ini? Misalnya dirimu SDM, misalnya tolong besok ini karyawan yang nama ini suruh ke ruangan saya. Atau mungkin bisa kalau lebih panjang lagi kayak gini. Jadi kerjasama bla bla bla. Bisa juga nih bikin not berdasarkan situasi ini ya. Misalnya dirimu mau minta tolong ke siapa untuk menggantikan tugas sebagai apa gitu. Terus ini ada adjektif adverb. Tadi bedanya apa ya? Adjektif sama adverb. Yep. Adjektif kata sifat, adverb itu kata kosa. Kalau adverb tandanya pakai apa? Ada tambahan dosanya. Tambahannya apa? Lili. Lili. Lili ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti dibaca-baca lagi. Berapa dua orang lagi ya? Kristina. Cukup pas 10 menit? Kristina. Cukup. Mbak Evi dulu maju ya? Dua cukup. Dua kurang, cukup. Kurang tiga. Ah, tiga lagi ya? Iya. Oke. Okay. I will describe about my best friend personality. Vivit Priyani. She is one of my schoolmates. Vivit. Gak present ya? Sama Miss. Vivit lebih dekat. Was born in Banyumas, Central of Java. She is a nice girl. Vivit is tall and slim. She is very beautiful, especially when she smiles. She is helpful, caring, and honest. Then we have the same taste of music. We like pop music. Pop music. Indonesian music or Western music? She likes Western music. Oh.
Hindi. Bruno Mars. Vivi has been Amin. Dari
coma. She was born in Semarang, middle of Jawa. She is a good communicator. She have a lot of friends. Maybe. Maybe. Maybe she She like pop English music. Also, she like a read novel. She work in the factory in the Taipei city. Yeah, mbak, yeah. She like Indonesia food, especially for rendang. It's a good performance and very neat. Okay, thank you. Oh, jadinya gimana dong? Bagus semua. Jadinya buat siapa? Arisan nih. Arisan. Jadi gimana dong dikocoknya? Yudi. Cuma ini sih. Ada cuma ada tiga. Jadi kira-kira siapa yang mau pulpen sama not? Notnya dibagi-bagi. Oke, jadi tadi teman-teman lebih milih siapa atau karena ini enggak bisa dibagi 10 ya. Ya enggak punya pulpen aja sih. Enggak punya pulpen. Iya. Aku kayaknya udah mau habis, silakan. Enggak punya uang. Oke. Ini siapa aja yang terserah. Yang mau. Jangan lupa ambil pulpen. Thank you, Miss. Thank you. Oke, thank you. Mudah-mudahan sukses ujiannya. Amin. Okay. Doakan. Okay. Yang penting beruntung ya. Oke, okay, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Thank you. Okay.